Berikut jadwal pertandingan 16 besar Swiss Open hari ketiga, Kamis 21 Maret 2024, serta head-to-head. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Swiss Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 21 Maret 2024. Pertandingan pertama sektor ganda putra, ranking 9 dunia, Muhammad Shoaibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 75 dunia asal Cina Taipei, Ming Che Lu dan Tang Kaiwei. Head-to-head pertemuan 0-0. Pertandingan akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh BWF TV dan Spo TV. Jadwal sektor ganda putri, ranking 45 dunia, Jessica Putri Miantoro dan Feby Setianingrum akan menghadapi ranking 24 dunia asal Cina Taipei, Su Yaqing dan Lin Wanqing. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putri, ranking 17 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi ranking 33 dunia asal Australia, Setiana Mapasa dan Angela Yu. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 13 dunia, Leoroli Karnando dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 48 dunia asal Malaysia, Low Hang Yi dan Eng Eng Cheong. Head-to-head pertemuan 1-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 62 dunia, Alwi Farhan akan menghadapi ranking 35 dunia asal Denmark, Magnus Johannesen. Head-to-head pertemuan 0-1. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 16 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi ranking 70 dunia asal Cina, Chen Xing dan Zhang Qi. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 39 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi akan menghadapi ranking 76 dunia asal Cina, Xiao Haonan dan Zheng Weihan. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putri, ranking 32 dunia, Lani Triamayasari dan Ripka Sugiarto akan menghadapi ranking 18 dunia asal Hong Kong, Yong Ngating dan Yong Pui Lam. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putri, ranking 9 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi ranking 35 dunia asal Amerika Serikat, Francisca Corbett dan Alison Lee. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 8 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 22 dunia asal Vietnam, Nguyen Thuy Linh. Head-to-head pertemuan 0-1. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 22 dunia, Rehan Novalkus Harjanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi ranking 10 dunia asal Denmark, Matthias Christiansen dan Alessandra Boye. Head-to-head pertemuan 2-1. Itulah jadwal pertandingan Swiss Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.